Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Selepas 3 minggu menimang cahaya mata, pelakon Remy Ishak akhirnya mengumumkan nama putra sulungnya itu. Remy bersama istrinya yaitu Iza Yusuf sepakat memilih nama Tua Alam buat anak pertama mereka. Kata Remy, sejak bujang lagi dia mempunyai impian untuk memberikan anaknya nama yang mempunyai unsur kemelayuan. Masa bujang dulu saya ada terfikir kalau anak lelaki saya nak letak nama ada unsur Melayu. Saya pilih nama Melayu dan nak nama Melayu. Saya ada bincang dengan Iza, dia pun setuju katanya. Remy mendedahkan perkara itu menerusi rancangan Oh Baby Remy pada malam Sabtu. Dalam pada itu Remy memberitahu dia dan istri juga mempunyai beberapa pilihan nama lain sebelum memilih Tua Alam. Dia juga menjelaskan pemilihan nama Tua tidak kena mengena dengan erti kepahlawanan seperti pendapat segelintir pihak. Selain Tua Alam, kita ada letak Tua Arjuna, Tua Alexander. Kenapa Alexander? Sebab hari itu saya ada baca buku Alexander. Tapi akhir sekali kami pilih Tua Alam. Nak ada nama campur juga pada awalnya, tapi tak boleh sebab bukan jiwa. Tua mungkin orang ingat sebab nama pahlawan, tapi ia bukan hanya. Kerana itu, ini pendapat individu. Ada orang mahu letak nama Arab, jadi daripada pakai nama Arab, baik saya terus pakai Melayu sahaja. Maksud Tua adalah Tua, jadi daripada pakai nama Arab, baik terus pilih Melayu. Pada 27 Julai lalu, Iza Yusuf selamat melahirkan cahaya mata pertama mereka kira-kira pukul 11.17 pagi Kamis di Hospital Gleneagles, Kuala Lumpur. Untuk rekod, Remy dan Iza mendirikan rumah tangga pada 1 Ogos 2021 selepas 7 tahun menjalinkan hubungan.